Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY nitenan paimahan warga anu jadi korban lini di Kabupaten Cianjur. Lianti kitu AHY ge masrahkeun sajumlah sertifikat tanah ka warga anu jadi korban eta musibah. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono anu ngadongdon ka Cianjur dibagiakeun ku mangratus-ratus warga. Dina eta pangdongdona teh Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono diaping ku rengrengan nitenan sajumlahing pematuhan warga nu katarajang lini taun 2022 di Kampung Cikadu 2, Desa Gasol, Kecamatan Cugenang, Cianjur, poe Minggu pasosore. Lianti itu Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono gemasrahkeun 55 sertifikat tanah ka warga secara simbolis. Eta kegiatan teh mangrupa hasil kolaborasi antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional jeung Rumah Amal Salman Institut Teknologi Bandung turta pemerintah daerah dina program penataan kampung ngaliwatan konsolidasi tanah. Menteri ATR BPN AHY nembrakeun dirina ngarasa gembira bisa nyaksian bari ngadeg-deg ka lokasi. Pihakna ge ngapresiasi ka warga nu nyumbangkeun saotara lahan taneuhna pikeun dipake akses jalan anu samemehna heureut kiwari jadi leuwih lega. Jadi yang jelas saya senang karena bisa secara langsung menyapa, melihat apa yang menjadi program Kementerian ATR BPN bekerjasama dengan berbagai pihak yang lain, yaitu konsolidasi tanah. Di sini menjadi penting karena kita tahu pada tahun 2022 telah terjadi bencana alam gempa bumi yang dahsyat. Bisa dikatakan menggelantakan, menghancurkan rumah-rumah warga, termasuk fasilitas publik, fasilitas umum. Eta kegiatan teh mangrupa ketak mupulihkeun kaayaan satuta selini anu karandapan dina kekuatan 5,6 magnitudo taun 2022. Sekaligus boga tujuan pikeun nyeun lembur anu leuwih merenah, aman, tumanina, sarta boga kapastian hak kepemilikan tanahna. Warga ngucap nuhun ku ayana pamasran eta sertifikat tanah teh. Samemehna dirina geus boga sertifikat tanah tapi lantaran taneuhna ngiser jadi sertifikatna dianyarkeun deui. Ngaliwatan eta program teh warga ngarasa kabantu. Tendanya kan kemarin hancur ya. Tendanya udah hancur, udah berapa kali ganti tenda, hancur. Terus saya sekarang tinggal di madrasah. Di madrasah. Terus sekarang Ibu dapat sertifikat? Alhamdulillah. Berapa luas Ibu? Luasnya 51. Ini dipungut biaya nggak Bu? Nggak sama sekali. Nggak sepeserpun, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Sebanyak-banyaknya terima kasih. Eri Setiawan, Bandung TV. Musibah lini nu narajang Kabupaten Cianjur dina taun 2022 ninggalkeun lalakon perih keur warga. Sanajan kitu, aya hikmah di satukangeun eta musibah. Kampung Cikadu Desa Gaso anu samemehna keumeuh kiwari jadi leuwih merenah, turta ngaliwatan Kementerian ATR BPN 55-an warga antukna boga surat kapemilikan anu sah nyeta sertifikat tanah. Leuwih ti sataun satuta selini anu karandapan di wongkon Kabupaten Cianjur taun 2022, tapi kakiwari masih ninggalkeun mangpirang pangalaman salasa ijina di Kampung Cikadu Desa Gasol Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur. Jadi salasa hiji lalawak anu nampa program konsolidasi tanah anu dijalankeun ku Kementerian ATR BPN jeung Yayasan Sosial Rumah Amal Salman. Di antarana memenah imah warga, sertifikat tanah, serta pangwangunan infrastruktur jalan, sangkan jaga karep na ngarojong warga leuwih gampang tur lancar dina ngalakonan aktivitasna. Musarofa, salah seorang warga nembrakeun dirina ngaridokeun taneuhna pikeun dipake memenah lembur demi kamajuan jeung karaharjaan balarea, najan tepi kakiwari bantuan warga pikeun pangwangunan imahna tacan wae ngajanggele. Tempat karena keterlambatannya dataan KK sama KTT-nya karena hancur gitu kemarinnya. Ibu masih di tenda? Masih di tenda sekarang. Tendanya kan kemarin hancur ya. Tendanya udah hancur, udah berapa kali ganti tenda, hancur.
Terus saya sekarang tinggal di madrasah. Di madrasah. Terus sekarang ibu dapat sertifikat? Alhamdulillah. Berapa luasnya, Bu? Luasnya 5. Warga Sejena anu jadi korban musibah lini miharep bantuan dana gempa hambalan kaopat sagancangna dicairkeun. Sajroning kitu pihak Yayasan Rumah Amal Salman nembrakeun pihakna saprak musibah lini téh mayang ngalakonan konsolidasi jeung warga kitu di pamarentah di eta tempat. Najan memendah jalan lembur geus kacumpuanan tapi masih aya pangwangunan jalan anu tacan dilegaan sapanjang 300 meter anu ngembat di pasawahan lantaran gejet ku sawatara urang warga Sejena nu baroga sawah. Sejak awal terjadinya gempa bumi di Cianjur tahun 2022 kita sudah berada di kampung ini ya. Kita memberikan tenda-tenda darurat, bahkan tendanya sampai ada yang sampai sekarang. Nah, kemudian masuklah ke fase pemulihan. Di situ kita menjadi inisiator buat melakukan perencanaan konsolidasi tanah di Kampung Cikadu ini bersama dengan Badan Pertanahan Negara, Kantor Pertanahan Cianjur. Sejauh ini yang sudah terrealisasi untuk konsolidasi tanah? Ya. Jadi realisasi dalam konsolidasi tanah pertama kita melakukan penataan jalan. Mungkin kalau Bapak Ibu yang pernah kesini, waktu dulu jalan ini tuh sempit berkelok-kelok gitu ya. Sekarang alhamdulillah sudah ada paving block dan nyaman untuk digunakan, bahkan masuk satu. Program konsolidasi tanah anu dilakonan ku Kementerian ATR BPN boga tujuan pikeun memenah lembur ku kituna jadi leuwih merenah keur dicicingan tur bisa ngaronjatkeun kualitas hirup masyarakat serta jadi leuwih gampang keur evakuasi upama téh mah hiji mangsa karandapan musibah anu sarua ku kituna tanah setempat masyarakat matuh jadi boga ajen tambah. Eri Setiawan, Bandung TV.